Bismillahirrahmanirrahim. Di antara lafaz zikir ataupun wiridan di pagi hari dan sore hari, ada satu lafaz wiridan yang sangat-sangat singkat bacaannya, hanya membutuhkan beberapa detik saja. Kelebihannya, Rasulullah menjanjikan wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga bagi yang mengamalkan akan zikir ini. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad dan Abu Daud, bagian daripada hadis yang sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca akan bacaan ini, akan kalimat ini, niscaya wajib baginya syurga. Di dalam riwayat yang lain, dibacanya 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Di pagi hari ba'da salat subuh, di sore hari ba'da salat asar atau ba'da salat maghrib. Bunyinya, raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadir rasulah. Aurat ini merupakan bahagian daripada bacaan rutin, zikir rutin oleh para masyayikh-masyayikh, alim ulama di setiap pagi hari dan sore hari. Hendaknya kita sempatkan waktu untuk membaca akan kalimat ini, insyaAllah pada hari kiamat, sebagaimana janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjadi penghuni syurga. Amin.